Pemirsa, penyelundupan kanguru, burung nuri, dan cendrawasih digagalkan petugas BKSDA di Pelabuhan Murhum Baubau, Sulawesi Tenggara. Satwa dilindungi ini sebagian ditemukan di kamar mesin KM 60. Ada 9 satwa yang diamankan dari 3 lokasi di dalam kapal. Di antaranya 3 ekor kanguru, 4 ekor cendrawasih, dan 2 nuri. Penyelundupan ini terungkap saat penumpang kapal melihat 2 burung nuri di kolong tempat tidur. Diduga satwa langka tersebut berasal dari Pulau Aru dan akan diperdagangkan di pasar gelap. Thank you.